Pagi, Pak. Pagi. Hari ini ada kegiatan apa ya? Ada kegiatan pembagian beras untuk orang-orang yang tidak mampu. Ini fokus pembagiannya ke warga di kategori mana aja? Kategori jompo, yatim piatu. Yatim piatu. Untuk para kayak janda yang tidak punya suami juga nggak? Dapat juga. Ini fokus sekarang nih sudah berapa paket nih pembagiannya? Ini 200 paket. 200 paket. Ini rutin tiap tahun apa gimana ya? Insya Allah tiap tahun. Insya Allah tiap tahun. Ini atas inisiasi dari mana kok? Ya. Ini atas dari Karang Taruna, termasuk perangkat desa, Dabinsa, Sobinsa. Harapannya dengan adanya kegiatan ini? Harapannya mudah-mudahan cukup membantu bagi orang yang tidak mampu dan mudah-mudahan berjalan tiap tahun terus-terus. Hari ini dapat bantuan dari Karang Taruna ya, berupa ya, beras. Iya, alhamdulillah. Sehari-hari Ibu usaha apa ya? Mau dagang sekarang tutup. Sekarang tutup karena COVID itu. Biasanya sehari Ibu masak habis berapa liter tuh biasanya? Seliter. Nah, sekarang ini udah suami udah masih bekerja? Enggak kerja. Enggak kerja. Semenjak puasa. Semenjak puasa ya. Harapan Ibu ke depan dari ya, ke depannya harapannya ya pengen lancar itu semua ya. Itu pedagang suka-suka itu sekarang kan sepi jualan juga. Sepi ya. Iya, enggak dapat uang. Biasanya Ibu sehari-hari dapat uang paling besar nih berapa? Jualan? Dapat 200 sehari-hari kalau biasa mah. Normal 300 sekarang aku kan dapat 20.000. Cerdas, berinovasi, membangun bangsa.